Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Okay guys, kembali dengan segmen Pokemon Fan Games Review. Dan pada kali ini gue bakal mereview Pokemon Fan Games yang baru banget gue coba ini guys ya. Dan namanya adalah Pokemon Giovanni Origin. Ya, jadi kali ini beda guys, di sini kita bakal menceritakan asal mula kenapa Giovanni bisa menjadi seperti itu guys ya. Gue nggak tahu sih di sini kita jadi Giovanni-nya atau jadi kayak third person gitu ya. Jadi kayak orang yang lihat langsung gimana kejadian Giovanni ya. Gue nggak tahu sih guys, tapi ya jadi gue nggak sabar sih mau nyoba game Pokemon Fan Games ini guys ya. Jadi nggak sabar-sabar saja kita langsung main ke game ya. Terus habis sebelumnya lupa like, subscribe sama komen guys, jangan lupa kalian yang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Adinio Gaming guys. Oke, let's go. Oke, comment step recording is interview 666 for case 17 dash B. Oke, permainan saya I cannot set my name from the suspect that I will definitely ask me. Oke, ini kita jadi detektif kah? Interview in commencing. Oke. Oke. Okay. Oh, oke okay. ini kita nih guys, yang diinterogasi kita ya. Kok nggak tahu sih ini kita Giovanni-nya atau bukan, guys. Oke, kita tulis aja Adinio. Ya sih bukan Giovanni-nya, guys ya. Soalnya kita pakai nama kita, guys. Yes. Okay, now then, we don't know why you are so here, but you are not the real price in your let's be honest, no you're available sir, but the real price. Oh, kita kayaknya jadi kaki tangannya Giovanni, guys ya. Oke, okay. The criminal mastermind behind Team Rocket. Your friend, oh kita temennya guys, kita jadi temennya ya. Jadi kita bakal nyeritain ceritanya Giovanni ya sebagai temennya guys. Oke, okay. Closest friend kita guys. Oke, okay. Wow. Oke, okay. You're but small fish compared to the shark that is go. Oke, okay. Oke, okay. Oke. Okay. Oh kita, oh Giovanni kayak dari Saffron ya. Oke okay. Oke okay. I tell you what, let's start with the day you and Giovanni first go your hand your own your very own Pokemon. Oke okay, ini kan dari awal ya. Speak early now, the tape is recording. Oh kita jadi diceritain ya dari awal Giovanni dapat Pokemon pertama sama kita guys ya, 20 tahun yang lalu ya. Berarti ini eventnya sebelum Pokemon Fire Red berarti ya. Iya jauh banget guys, Giovanni masih awal ya. Oke ini kita ya. Kita bisa diganti gak nih? Coba. Gak bisa mencet star guys. Anjim juga nih. Bui. Oh kita bisa ganti black outfit. Apa? Oh belum bisa. Black outfit. Oke, oh aku harus unlock dulu ya. Coba kantor red. Oh, enggak. Kita harus on progress dulu ya. Sama Johto Gold sama Ethan. Oh, kita bisa ganti, guys. Bisa ganti kostum di sini. Oke, kata di sini juga nggak ada trade evolution ya. Oke, Macho, Kadabra, Graveler, sama Haunter evolve pada level 42, guys. Onyx, evolve menggunakan Metal Coat. Sidra, evolve menggunakan Dragon Scale. Slowpoke, can evolve using King's Rock. Oke. Oke, ini di ini ya, diganti guys. Oke, ini ada apa nih? Hey, new player, when spreading the word, be sure to interact with the environment and NPC. Oke. Oh, di sini juga ada side quest-nya ya, guys. Oke. Giovanni Origins, oke, yang buat nih namanya Delphail sih, guys ya. Oke, kita ada di sekarang di versi 1.0.8, guys. Oke. Oke. Yes, thank you. Kita bakal langsung, guys. Ini ibu kita lah. Kita nggak bisa lari, guys. Anjim. Akan gue perlu father is next able to complete itu, guys. Oke, okay, kita bakal keluar berarti, guys, ya. Kita berarti di Saffron City, ya. Kenapa, ibu? I got you a little gift. Oke. Okay. Udah dapat running shoe sekarang. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, kita sekarang ya bisa lari nih guys. Tapi gue mau ini cok. Oh my god. Ini mencet ininya apaan cok? Mencet starnya anjir. Udah amat lah. Oke kita sekarang ke suruh nyari Giovanni guys. Oh my god. Ini 20 tahun lalu seperti ini ya. Oke.
Oh ini kita ada sweatcase gitu. Oh ini apa nih? Saffron Supermart. Masih kayak gini guys, Saffron City guys. Ya Allah. Oke, okay. Di mana rumahnya Giovanni? Ini apa nih? Oh ini Silpco, masih kecil guys Silpco-nya guys. Oke. Okay. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini Poke Center guys. Oke. Okay. Ini kali rumah Giovanni nih yang gede nih ya. Giovanni's house, oke. Okay. Oh, ini dia. What are you doing? Oke. Okay. Madam, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ini dia Giovanni berarti dari mamanya jahatnya ya. Soalnya mamanya kayaknya ngatur banget ya, guys. Oke, okay, kita suruh sekarang suruh nyari Giovanni, guys. What the heck? Where are you, Giovanni? Sini kali ya. Rute 8, nggak bisa lewat, guys. Giovanni, where are you, man? Ini kak Giovanni ya? Oh, ini dia. Punya rambut ya? Oh, ke Gilmidernya masih Bruno, guys. Oh, ini Gilmider Saffron dulu Bruno, guys. Oh my god. Oke. Okay. Ini gue penasaran sih, dia dapat Pokemon ini dari mana guys ya? Apakah dari Profesor Oak ya? Apakah bukan ya guys? Berarti kan sini Profesor Oak masih muda guys ya, berarti di sini ya. Oke. Okay. Kita nyuri ya. Nyuri dari Silpco guys. Oh my god, Giovanni lo masih muda tuh nyolong aja anjim. Ini dia. Oke. Okay. Oke, okay, katanya kita suruh ini guys. Just tell the guard you hit the fat guy. Oke. Okay. Oh, ini bisa mencet key, bisa lebih cepat guys ya, tapi jadi nge-lag. Oke. Okay. Pak. Pak. Pak, ini ada yang ini, Pak. Di mana, no? Nah. Ayo, buru masuk. Nice, anjing. Ini gak ada yang tahu apa ya. Kita mau ngambil Pokemon anjim. Goblin banget. Oke. Okay. Oke okay, ini masih awal-awal ya. Si Silpco-nya masih nyari investor guys. 20 tahun yang lalu anjir. Oh my god. Oh disini berarti belum ada Pokemart ya. Oke okay. Master Ball. Oke okay, ini masih awal-awalnya mau dibikin Master Ball guys. Oke. Okay. Bulbasaur, Squirtle, Charmander, guys. Di awalnya mas Hatternya seperti ini ya. Kita pilih Charmander aja, guys. Oke. Okay. Usah. Oke. Okay. Waduh. Oke. Okay. Nanti nyalain kita guys. Ini Giovanni yang bikin ininya emang Silpco awal ya. Dia ceritanya Silpco-nya ini ngelepasin guys. Bukan, terjadi bos organisasi paling jahat di Kanto anjing. Oke. Okay. Thank you. Dapet town map. Oke, okay, nice. Pokeballs, oke. Okay. Fresh water, oke. Okay. Kayaknya ini dapat guys. Langsung battle anjir. Giovanni awal gitu guys, jelek banget ya.
Belum botak, guys. Anjir, kok kenapa dia luxury ball, cok? Pokbalnya anjir. Oke, di sini kita bisa goal dulu, guys. Aduh, di fake out nih. Defend enggak tuh, cok. Weh. Anjir. Susah banget, cok. Gila lu. Oh, di sini juga ada level cap ya. Katanya kita kalau belum dapat gym badge, levelnya cuma sampai 12, guys. Oke. Okay. Shit, malu marah-marah anjing. Kenapa jadi gue yang kena, cok? Oke. Okay. Iya, jadi yang secara nggak langsung Silpko juga berkontribusi ya untuk jadi menjadikan Giovanni menjadi seperti ini ya, anjim juga ya. Oke, okay. Sekarang kita bakal heal dulu sih ya. Di sini gua mau lihat, oh mencet ini Sif. Oke, okay, Pokemon. Oke. Okay. Serius nih coba, sini ada ketahuan ya, ketahuan EV-EV-nya guys. Keren sih. Terus juga di sini ada option, kita buat optionnya tunggu. Battle style nih, default movement-nya running aja anjing. Oke. Okay. Udah kita save dulu kali ya. Ini seru juga sih guys ya. Yes. Aduh goblin. Ya di sini kalian kalau nanti download kayaknya dari awal udah dapet sepan dari si Dale ya, tapi kita save aja sini guys. Oke. Okay. Oh, udah lari nih guys, nice. Ke Pokemon Center, terus kita ke maknya Giovanni berarti ya. Kini masih simpel banget ya guys, itu juga untuk benar-benar melihat zaman dulu di tone warnanya jadi kayak tone warna film lama ya. Oke. Okay. Anakku udah nggak mau ini, guys. Oh, kita nggak boleh ke atas, guys. Jadi kita guys baru kemana nih, anjing? Balik ke rumah dulu kali ya, ngomong sama ibu kita. Ibu, aku mau pergi, ibu. Mana nih ibu kita? Bu, mau pergi, bu. Oh, nggak bisa berarti kita malah suruh ke bawah ya. Suruh ke bawah, guys. Suruh ke bawah ya. Oke, okay. Let's go lah, gas anjim, kesini kan? Wait, oke okay, ini guys ya, di awal nih, saya dapat berry guys. Oke, okay, cari berry banyak juga, temen-temen cari berry langsung. Oke, okay, kita ambil lagi orang berry. Oke, okay, dapat lagi orang berry, ke banyak berry nih guys. Strawberry, oke. Okay. Kita langsung suruh ke ini ke bawah, guys. Oke, okay, kita suruh plan deh. Kita nggak jadi orang jahat ya, guys. Kita plan, guys. Aduh, goblin. Nih, gua kasih dah satu. Ya Allah, tuh nggak bisa, guys. Oh, plan berry ini, cowok anjing. Nih, gua plan nih. Gua nggak jahat, cowok. Udah ya mbak. Oke, ini tuh ada, oh itu ada itu guys. Waduh, langsung lawan aja anjim. Ya Allah, cok. Ini belum di fast forward ya. Cepet banget anjim fast forward ya. Tunggulah. Oke, ember, nice. Oke, Venonat, cok. Oh, berarti kok Vermilion itu ke bawah Vermilion. Oh, berarti si itu ya, apa Pokemon listrik harusnya ya? Oh, soalnya Vermilion itu ya si siapa tuh namanya? Search ya, dulu zaman sekarang, bukan dulu. Kok dulu nggak tahu siapa, guys. Oke, lanjut level 6. Oh, itu ada item. Great Ball. Oh, nice.
Waduh, oh Pokemon apa sih ini? Rattata kah? Caterpie, ambil kah? Bentar ya nih. Eh tapi di sini di ini enggak ya dipisah sih enggak ya? Apa namanya? Physical sama spesialnya nih. Check move. Oh dipisah guys, spesial sama cycle ya. Sama jadi oke, keren sih. Kayaknya apa ini? Oke, lanjut. Wah, itu ada Pokemon lagi, Cok. Ada musuh lagi. Oh, di sini ada nih uncommon, ada Buizel. Metapod Odis Psyduck Vulpix Rare Happiness Snubbull. Oh jadi sini kita ketahuan guys ada Pokemon apa aja ya. Oh ini nice sih. Ini nice sih guys. Nice sih di sini. Jadi gue bisa dapet gue bisa ngambil ini sih Buizel ya. Tapi Buizel harganya cuma bisa diambil dari air doang ya. Tapi juga ada Odis guys. Odis Psyduck Vulpix Happiness Snubbull. Oh my god. Oke pintar aja ya. Gue mau lihat sih di Vermilion ada apa ya. PJ, oke. Okay. Level 4, guys. Oke, okay, tackle. Nice. Ini ketahuan enak sih, guys ya. Oke, ini Vermilion City, guys. Itu Pokemart-nya. Nih, Vermilion City di awal ya. Oke, okay. Kenapa dihalangin, Cok? Ya elah di segala mancing di situ anjing. Tapi mana sih itu? Si Giovanni. Oke. Okay. Giovanni hilang, guys. Di rute 11. Lah, ini siapa, Cok? Giovanni hilang, guys. Mana nih? Vermilion Harbor. Oke. Okay. Lu liat Giovanni nggak? Giovanni hilang, Cok. Apa kita harus tantang gym dulu kali ya? Biar nanti Giovanni-nya muncul ya. Tapi berarti kalau gitu berarti masih lama, guys. Jadi kayaknya gue sampai sini aja nge-reviewnya, guys, ya. Jadi inilah cerita kita, ya. Untuk menceritakan Giovanni dari awal sampai akhir ya guys. Ya ini masih awal-awal sih. Jadi gue gak tahu juga nih gamenya udah komplit apa belum. Tapi kayaknya nih game udah hampir selesai deh guys ya. Soalnya versi udah versi gede juga 1.08 ya. Dan ya ini game kalau kalian demen game-game dengan cerita yang baru nih wajib kalian coba sih guys ya. Dan ceritanya menarik juga. Ceritanya tentang Giovanni guys, bos tim Rocket ya. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Di sini bakal dikasih tahu guys ya. Jadi ya, nanti gue kasih link di deskripsi. Semoga kalian demen ya, oke? Okay? Mungkin segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe, sama komen. Guys, jangan lupa bantu saya untuk mencapai 2.000 subscriber guys. 1 subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye-bye. Deep in the shadows, I know it's hard. Put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover.